Dewi Persik bela-belakan mengatakan dirinya ogah menjadi dewan juri di The Academy Asia 6 Indosiar. Setelah mengetahui Lesti Kejora bakal menjadi bintang tamu di ajang dangdut tersebut malam ini. Hal itu diketahui lewat salah satu unggahan video di akun TikTok. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, Lesti Kejora resmi akan tampil di acara ajang dangdut di Academy Asia 6 Indosiar malam ini, tepatnya 30 Agustus 2023. Hal itu sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh pihak stasiun televisi Indosiar, lewat akun resmi media sosial mereka. Disebutkan, Lesti Kejora akan berkolaborasi dengan 4 peserta di top keempat nanti. Baik dari perwakilan Indonesia, maupun dari Filipina. Kabar ini langsung disambut penuh antusias oleh segenap masyarakat tanah air, terutama dari kalangan para penikmat musik dangdut Indonesia. Sebelumnya, ajang pencarian menyanyi dangdut se-Asia ini semakin dekat dengan gelar juara yang diperebutkan oleh 4 peserta. Memasuki babak top 4 ini, Indonesia dan Filipina masing-masing memiliki 2 perwakilan. Indonesia diwakili oleh Melili dan Dr. Iqbal Lida, sementara Filipina diwakili oleh Kier King dan Lovely. Keempatnya berkompetisi pada malam konser show dengan 2 tema. Pertama, yaitu Indonesia x Filipina. Dengan tema tersebut, keempat peserta terbagi menjadi 2 kelompok untuk berduet dan berkolaborasi di atas panggung. Bagi pasangan duet yang berhasil memukau komentator akan mendapatkan tambahan 5 poin. Sementara tema kedua yaitu medley solo, yang mengharuskan para peserta menyanyi solo dengan konsep medley. Adapun komentator yang bertugas pada malam konser show adalah Siti KDI, Soimah, Selvi Yama, Nasar, Cher Angulia, dan Mayarati. Penampilan pertama dibuka oleh pasangan duet Lovely dan Melili yang membawakan lagu legendaris dari Rita Sugiarto, Jera. Keduanya berhasil memukau ke-6 komentator dengan 6 standing ovation. Kemudian kolaborasi kedua hadir dari Dr. Iqbal Lida dan Kier King yang membawakan lagu Nasar berjudul Putri Impian. Penampilan Iqbal dan Kier sedikit kurang memuaskan dibandingkan pasangan sebelumnya, sehingga hanya mendapatkan 5 standing ovation. Dengan demikian, pasangan duet Lovely dan Melili lah yang mendapatkan bonus 5 poin. Setelah tampil secara duet, para peserta pun kembali ke panggung untuk membawakan lagu kedua. Peserta pertama yang tampil adalah perwakilan Indonesia, Dr. Iqbal Lida yang membawakan lagu Erie Susan, Gerimis Melanda Hati. Kemudian peserta berikutnya yang tampil ada Kier King yang membawakan lagu Rita Sugiarto berjudul Semakin Sayang Semakin Kejam. Peserta ketiga yang tampil adalah pedangdut asal Filipina, Lovely yang membawakan lagu Tersisih milik Rita Sugiarto. Terakhir, penampilan malam konser show ditutup oleh Melili yang membawakan lagu Tak Pantas milik Selvi Yama. Setelah seluruh peserta tampil sebanyak 2 kali di malam konser show, hasil sementara pun diumumkan. Karena hasil sementara, skor yang diperoleh para peserta pada malam konser show masih bisa berubah. Sebab, nantinya skor tersebut akan diakumulasikan di malam result. Kali ini, Lovely dan Melili mendapatkan tambahan 5 poin dari komentator. Demikian, posisi teratas ditempati oleh Lovely dengan skor 767. Kemudian disusul oleh Melili di posisi kedua dengan skor 775. Di posisi ketiga ada Kier King dengan perolehan skor 758. Sementara di posisi terbawah ada Dr. Iqbal Lida dengan skor 749.